Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada Vivo, iaitu Vivo V17. Ia dilengkapi dengan skrin 6.44 inci Super AMOLED, chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Peranti ini turut menampilkan 4 kamera belakang gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel serta kamera suar foto 32MP. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM1,699 sebuah. Pada minggu ini juga, Honor melancarkan dua peranti terbaru iaitu Honor 8X Max dan Honor 8S untuk pasaran tempatan. Untuk model Honor 8X Max, ia membawakan rekaan skrin 7.12 inci bertakuk dijana dengan chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Ia juga menggunakan dual kamera belakang gabungan 16 dan 2MP serta kamera hadapan 8MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM899 sebuah. Sementara Honor 8S pula dikuasakan oleh chip MediaTek MT6765, memori 2GB RAM, storan 32GB dan bateri sebesar 3020mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 13MP dan kamera suar foto 5MP. Harga jualan peranti adalah RM399 sebuah. Seterusnya, Huawei pula mengumumkan penawaran tablet terbaru iaitu Huawei MediaPad M6 10.6 inci. Tablet ini dijana dengan chip Kirin 980, memori 4GB RAM dan dilengkapi dengan bateri berkapasiti 7500mAh. Untuk penggambaran, ia membawakan kamera utama 13MP dan kamera hadapan 8MP. Bagi yang berminat, ia dijual pada harga RM1,899. Samsung pula minggu ini telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy A01. Ia dijana dengan skrin 5.7 inci bertakuk, dijana dengan chip 8 teras, memori 8GB RAM, storan 128GB selain menggunakan dual kamera belakang gabungan 13 dan 2MP. Namun, tarikh jualan masih belum diketahui. Mengenai Samsung lagi, ia dijangka melancarkan Samsung Galaxy S11 pada 18 Februari kelak. Peranti ini bakal menyertakan sensor 108MP dan dilengkapi dengan bateri sebesar 5000mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi lain yang ditawarkan. Pada minggu ini juga, Microsoft memperkenalkan sokongan untuk membuat panggilan suara terus melalui PC kepada umum. Untuk menggunakannya, aplikasi ini boleh dimuat turun menggunakan peranti Android dan komputer Windows 10. Acer Malaysia pula telah membawa masuk komputer riba gaming Predator Triton 300. Ia dikuasakan oleh kad grafik Nvidia GeForce GTX 1650 yang cukup berkuasa untuk sokongan permainan PC. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM3,699. Bukan itu sahaja, Acer turut menawarkan monitor Predator CG437K yang menawarkan HDR sehingga 1000 nits. Di Malaysia, monitor ini dijual pada harga RM4,699 sebuah. Bukan itu sahaja, Acer turut menawarkan monitor Predator CG437K dengan sokongan HDR sehingga 1000 nits. Di Malaysia, monitor ini dijual pada harga RM4,699 sebuah. Beralih ke berita teknologi Malaysia, Maxis telah memperkenalkan projek E-Class yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Antara teknologi yang diperlihatkan adalah teknologi realiti maya, penggunaan 5G dan peranti-peranti realiti gabungan. Setakat ini, projek ini dijalankan di Langkawi dan seterusnya akan diperkenalkan ke pusat internet Maxis di seluruh negara. Telkom pula dilihat bekerjasama dengan PDRM Langkawi dan Majlis Pembandaran Langkawi untuk membangunkan sistem penyelesaian pintar keselamatan 5G. Menurut Telkom, sebanyak 4 kamera 360 darjah diletakkan di kawasan Pantai Chenang yang berkemampuan untuk mengecam wajah dan mengesan nombor plat kenderaan. Seterusnya, U-Mobile bersama-sama Dr. OnCall dan Medcom bekerjasama untuk sokongan rangkaian 5G di Malaysia. Melaluinya, U-Mobile hadir dengan sebuah pondok konsultasi DocPod dan peranti perubatan dalam melaksanakan ujian sokongan 5G di Langkawi. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, GoPay kini bekerjasama dengan pihak Lembaga Zakat Selangor untuk pembayaran zakat melalui aplikasi dompet digital. Selain Lembaga Zakat Selangor, pihak U-Mobile melalui GoPay dijangka bakal menambah sokongan pembayaran zakat ke agensi-agensi lain pada awal 2020 kelak.
Akhir sekali, CIMB minggu ini memperkenalkan CIMB Tap & Pay untuk pembayaran dari kad debit untuk peranti Android. Buat masa ini, ia dihadkan untuk transaksi di bawah RM250 dan dijangka akan menyokong untuk kad kredit menjelang 2020 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amanz.